Iran tentunya dari Persia dapat menambah daya gedor dan daya juang bagi Fafagi sehingga tidak mudah bobol atau kebobolan di menit-menit awal tadi. Ali Abidin yang cukup tampil cerdas dan juga cermat di sana. Bawa saja oleh langsung dari pemirsa. Ali Abidin. Dan ke depan. Pada saat ini sudah dilakukan. Sekian kali ini satu peluang di sana. Coba juga. Zubri, Evan Movic, Ali Abidin. Cepat. Tapi kesempatan kali ini, percobaan 1-2. Zubri dengan Bryant, Evan Movic. Masih Bryant, satu kesempatan di sana. Kebalik tadi, sebuah kesempatan dari Wendy Bryant. Evan Movic, peluang! Oh! Irfan Maulana tadi mencoba memecah kebuntuan bagi Fafagi Faboz FC. Cukup baik tadi. Seorang Irfan Maulana berposisi sebagai flank kelahiran Bekasi 24 tahun yang lalu. Sempat membela Halus FC di tahun 2019 dan juga di Pelindo FC di tahun 2022 lalu. Dengan cukup tenang mencuri perhatian. Satu kesempatan kali ini. Satu peluang. Nampaknya dua serangan terakhir. Coba dilakukan oleh Black Slimmer Pari Papua di sisa waktu kurang dari setengah menit ini. Diego, Evan Movic. Kesempatan. Oh, gagal tadi. Buang saja, Ardian Cahnur. Sepuluh detik akhir pemirsa menuju penghujung babak. Akankah ada peluang tercipta, gol tercipta hingga akhir babak pertandingan ini, pemirsa? Kita tentu masih menunggu dan menyaksikannya. Shooting dilakukan. Oh, fantastico! Memecah kebuntuan di menit-menit akhir, pemirsa. Black Steel Manokwari Papua. Shooting langsung dilakukan tadi. Sebuah kesempatan yang cukup baik. Mempesona di sana. Peluang gol di sana. Nampaknya Fafagi